Hingga kini proses operasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens masih terjadi kendala. Diketahui, negosiasi sedang dilakukan pemerintah dan tokoh masyarakat dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya, yang menyandera pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Lantas, apakah proses pembebasan sang pilot membutuhkan waktu yang lama? Hal tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Kisdianto kepada awak media di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul Bogor, Rabu, 15 Maret 2023. Ya memang kalau negosiasi tidak akan sebentar, pasti butuh waktu yang panjang, kata Kisdianto. Dan kita semua harus sabar, karena ini menyangkut nyawa manusia yang harus kita selamatkan. Meskipun satu orang, itu adalah nyawa manusia, sambungnya. Dalam upaya pembebasan pilot Philips, kata Kisdianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah berbincang dengan Duta Besar Selandia Baru, YM Kevin Burnett. Selandia Baru sudah menawarkan untuk membantu. Namun Bapak Panglima menyatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan ini, kata Kisdianto. Dia mengatakan, TNI Polri sebenarnya bisa saja mengeksekusi KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Namun, eksekusi itu harus berdasarkan perintah dari negara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!